Dari hasil tinjauan kita pada tengah hari ini mendapati bahawa orang ramai masih lagi mengunjungi bazar yang sinonim dengan tempat untuk membeli belah sebagai persiapan hari raya. Jadi kita mendapati orang ramai rata-ratanya akur dan sedar dengan SOP pematuhan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi saya mengingatkan pada semua pengunjung-pengunjung yang akan pergi ke Bazar Aidilfitri di Jalan Tuanku Abdul Rahman ini supaya sentiasa beringat dan berwaspada tentang pentingnya kita mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan. Ini kerana jumlah kes positif nampaknya masih belum lagi reda. Jadi kita memohon dan meminta kerjasama semua pengunjung-pengunjung yang hadir di Jalan Ta ini atau di mana juga tempat awam supaya sentiasa beringat dan berwaspada akan pentingnya untuk kita sama-sama menjaga SOP yang telah ditetapkan agar kita sama-sama dapat merayakan hari raya yang akan menjelang tiba nanti. Jadi setakat ini di daerah Dang Wangi ini daripada mula puasa, hari pertama puasa sehingga semalam, kita telah mengambil tindakan kompaun ke atas ketidakpatuhan orang ramai khususnya yang melibatkan SOP-SOP asas, iaitu mereka masih lagi lupa untuk mengimbas